Di sisi kiri ada Eneking Alandiko. Ya, kita lihat sini, no cap. Ya, coaches Bain di sana coba untuk melakukan penetas ke tendang. Oh, inside pass yang sangat baik dari seorang coaches Bain. Oke. Okay. Gilbil masih coba cari 3 point pertama dari Aegis Warrior. Green light. Nice. Di sana, oke, behind the back. Oke, masih langsung sebelah kiri, langsung di shooting saja. Green light. 16. Coaches Bain, kita lihat coba 3 point. Nice. Yes. Berhasil. Green light. Dibalas 9-12. Untuk melakukan spacing dari sisi bagian atas pertahanan dari tim Aegis Warrior. Langsung saja medium shot, tidak bisa melihat sedikit celah sedikit pun untuk bisa melakukan shot. Agak terlambat untuk melakukan 3 point Aegis Eko. Oh, melihat area paint kosong, luar biasa. Dan keras dari Aegis Eko. Aegis Kilbil, kita lihat Aegis Kilbil. Tenang, Kilbil mencari celah. 3 point, nice. Momentum yang sangat bagus dimanfaatkan oleh Aegis Kilbil. Coba tenang sekali Poachers Bain masih mencari celah. Masih berhati-hati. Swap Doggy. Green light. Oke. Okay. Kepada Poachers Bain sebagai inisiator serangan, kita lihat mudah saja masuk ke dalam area paint dan melakukan layup. Tenang. Oke, terbuka area wing kiri namun tidak terburu-buru Aegis Kilbil. Aegis C2S, kita lihat. Wow. Ada yang jaipongan di sana. Ada yang jaipongan. Okay. Yang sangat efektif. Saya ngeliat agak tim Nokep agak kewalahan ya. Agak di kuarter ketiga ini sudah jelas terlihat. Ya. Agak kewalahan. Oh, Ciho, jelas. Oh, easy point Aegis Ciho. Coba untuk mengobrak abrik pertahanan dari tim. Inside pass langsung saja didapatkan. One-handed dunk dilakukan oleh tim. Take over. Ya. Oke, tenang sekali. Coba 3 point. Berhasil. Green light. Iya, betul sekali. Sepertinya Aegis Warrior juga akan memainkan waktu shot clock-nya. Ya. Coba untuk mengambil. Coba Precin 3 point. Luar biasa. Masih. Matikan dari Poacher Bain. Coba untuk melakukan penetrasi ke dalam. Mendapatkan satu. Kita lihat ankle breaker. Hampir sedikit saja. Mista 7 detik. Dan sepertinya Aegis Warrior akan memenangkan di game pertama semifinal. Indonesia Virtual Basketball League di semifinal pertama ini. Aegis Warrior, iya. Bisa dipastikan, iya. Selamat untuk tim Aegis Warrior. Ya, dengan jenggot ungunya. Dengan jenggot ungunya. Oke. Okay. We are already tip off. Oke, okay. Dari sisi sebelah kiri masih melakukan screen. Coba untuk melakukan ke pen area. Oh, free pen area. 3 point. Green light. Sub Doggy. Force band terbuka. Oh, dua pemain menempel. Corner kiri terbuka. Oh, agak dipaksakan. Oh, nice. Keputusan bailout yang cukup bagus. Kita lihat coba apakah Aliyub. Oh, tidak. Bola yang berusaha untuk di-steal. Ya. Tenang sekali. Corner kiri terbuka. Poachers Bain. 3 point. Green light. Betul sekali. Tertinggal 10 poin. Kita sudah memasuki 30 detik terakhir di kuarter pertama. Siapa? Tanpa pikir panjang. Player ini dengan floater sangat tenang sekali untuk bisa memecah bola pertahanan dari tim Aegis Warriors. Nice. Dunk keras. Kita lihat apakah ada buzzer beater di sini. Poachers Bain. Top Doggy. Shoot. Buzzer beat. Ya. Nice. Berhasil melewati satu pemain. Pick and roll kita lihat. Oke. Ciho terbuka. Nice. Jelas sekali. Green line. Coba mengatur serangan melalui mid sebelah wing sebelah kanan Aegis Kilbil terbuka sangat berbahaya. Green light. Sudah bisa dipastikan bisa menambah keunggulan Aegis Warrior. Kita lihat corner sebelah kiri kosong Grifandi. Nice tanpa jagaan. Yes. Baseball pass akan dilakukan oleh satu player dari tim Aegis Warrior dari sisi sebelah kiri mencari space untuk melakukan penetrasi ke dalam ataupun dia akan melakukan shooting. Oh, ternyata ada satu pemain yang kosong. Langsung saja green light. 3 point langsung disematkan oleh satu player dari Aegis Warrior. Wow. Senyum-senyum Mas Nabil masih mukanya tegang banget kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat di Anakin juga nih. Coba Kilbil. Wow. Jelas saya bilang tadi kalau pemain 1 menit 30 detik. Ya. Iya. Oke. Okay. Oh, berdiri bebas Kilbil. Kali ini Kilbil gagal. Namun offensive rebound percobaan kedua. Berhasil. Percobaan kedua Kill Bill dari corner sebelah kiri dengan 3 point-nya. Ya. Kita lihat Poachers Bain agak tampak kebingungan melakukan offense di 2 menit terakhir. Gap point cukup jauh. Aliyub keras
Mister Splash Man. Penetrasi area, Ayuros ternyata. Boleh diblok. Langsung saja diblok oleh player dari tim Nokia. Fast break langsung dilakukan oleh salah tim Nokia. Apakah lakukan? Nice. 3 point gagal. Gagal. Defensive rebound. Tersisa 10 detik, sudah bisa dipastikan. Aegis, C2S. Menambah 3 point. Sudah jelas terlihat. Yeah. Pemenang untuk semifinal pertama ini adalah seorang Aegis Warrior. Yeah. Dengan skor yang sangat lumayan jauh. Dan akhirnya, ya, Aegis Warrior langsung mengukuhkan bahwa mereka menjadi pemenang di game kali ini.